Selamat datang di Yongki Show. Ya. Selamat datang kembali di Yongki Show. Ada yang beda enggak sih? Beda dong. Coba sekali lagi. Kok ada yang beda ya? Coba. Tanpa gue deh. Sekali lagi ya. Ada yang beda enggak? Coba nih lihat ya semua kameramen. Selamat datang di Yongki Show. Loh, gak ada yang bunyi? Coba sekali lagi. Selamat datang di Yongki Show. Ya. Bunyinya kayak unplug gimana gitu ya? Unplug Nisan. Gimana kabarnya? Wah, baik. Gimana baik, Bang? Ya. Wah, sehat sih. 2023 kita harus lebih semangat. Harus lebih semangat ya. Masih dalam rangkaian episode ulang tahun pertama Yongki Show ya. Karena bintang tamu kita ini pejuang, Yong. Jadi kita harus semangat, Yong. Semangat banget. Semangat dong. Jadi bintang tamu kita siapa, Yong? Komposer yang mampu menggerakkan hati parlemen dan lalerijo. Lalerijo. Badai! Terima kasih. Selamat datang kembali. Siap. Bang Badai. Mantap. Nah, ini episode jamming. Kita mau bawain beberapa lagu yang sudah mendatangkan lalar hijau tadi itu. Ya kan, Yong? Ini dua lagu ini kita bawakan secara medley ya? Secara medley. Lagu apa aja tuh, Yong ya? Lagu pertama judulnya, yang itu tadi yang gue bilang pulang dari sekolah musik. Lagunya Tak Lekang Oleh Waktu judulnya. Itu secara musik asik banget. Maksudnya influence-nya Foster banget. Tapi kalau lirik kayaknya lalerijo banget ya? Iya. Lalerijo banget. Itu untuk mengadopsi keinginan-keinginan lain. Memang kita harus siapkan komunitasnya. Komunitas apa kak tadi kak? Ajindo. Artinya gak usah diperpanjang. Nanti aja. Ajindo gak usah diperpanjang. Terus di medley ke lagu? Melamarmu. Mumpung ada penciptanya langsung nih, Yong. Kita tanya dong, gimana tuh ceritanya lagu mengenang Tak Lekang Oleh Waktu dan Melamarmu itu basicnya apa lagunya itu tercipta? Jadi kalau Tak Lekang Oleh Waktu itu jujur aja itu lagu tertua yang pernah gue masukin ke Krispati. Itu gue bikin tahun 98. Oh, lagu tertua ya? 98, zaman Jakarta kerusuhan, tapi gue bikin lagu cinta. Kan? Visioner, 98. Kemudian Melamarmu gue bikin 2017 setelah gue memutuskan untuk solo ya, setelah dari Krispati. Jadi sebenarnya kalau Tak Lekang Oleh Waktu itu gue jatuh cinta sama anak gereja. Anak gereja itu emang suka nolak-nolakin, suka bikin sakit hati kalau anak gereja. Yongki kayaknya ngalamin ya. Waduh. Sampai sekarang. Iya. Jadi Tak Lekang Oleh Waktu itu gue naksir sama cewek gereja. Bertepuk sebelah tangan tapi menghasilkan lagu hits. Iya kan? Nyesel lu sekarang ya. Sama Melamarmu gue capture orang yang memang tadinya mikirnya kawin mulu tapi lupa lamaran. Jadi gue ambil tema itu, Melamarmu. Keren. Itu menciptakan dua lagu hits itu butuh waktu lama gak sih? Kalau Tak Lekang Oleh Waktu sih pulang dari kuliah waktu itu gue main piano. Basicnya karena dari Chicago kan, gue sangat-sangat suka Chicago, bukan Cikini Kali Pasir Gondang Dia, bukan, iya kan? Tahu lagi dia. Jadi gue dapet dari situ, terus gue bikin lah kisah percintaan gue dengan cewek ini memang tidak lekang dimakan zaman, gitu. Jadi tidak lekang ya? Tidak lekang dimakan zaman. Di gereja ya? Di gereja. Berarti, tapi lu di gereja lu juga berarti nyiapin lagu rohani ya kalau ngomong gereja? Iya. Contohnya betul. Kayak. Kalau nggak salah, kau kemenanganku, semangat hidupku. Kok gue jadi nyanyi terus ya di episode ini ya? Iya. Nyanyi mulu. Lu kayak Nazar. Nazar. Nah, dikit-dikit nyanyi. Apa-apa. Terus kalau Melamarmu itu Melamarmu juga waktu yang pendek tuh nyiptainnya. Melamarmu tuh kadang-kadang gue ciptain sore-sore di rumah, dapatnya ref duluan. Jadilah pasangan hidupku. Jadilah ini yang paling legend ini. Ibu dari anak-anakku. Betul.
Karena gak banyak ya bang ya, yeah, orang yang udah lamaran gak jadi ibu, malah ibu sama yang lain ya bang ya. Lu kali. Ini kita mah enggak, ini curhatan apa gimana nih? Enggak sih. Om Thomas aja enggak kan om? Iya. Enggak. Kok jadi lu ngegas kali? Jadi sih jadi ngegas ya. Oh gitu. Keren. Jadi lagu ini nanti kita coba mainkan secara medley ya. Iya. Yeah. Dan gue akhirnya ditemani oleh teman-teman baik gue, yeah, tetap di studio keren ini, di MW yeah Studio. Iya ini gak ada lawan sih. Bersama keyboard ini Dexibel ya kan, tadi belum dikenalin nih pas yeah episode pertama. Dexibel ya? Ya Dexibel ya, keyboard produk, ya produk oke. Oke, yang menemani Yongki Show. Dan hari ini gue ditemani oleh sahabat-sahabat baik gue ya. Ya ada beberapa yang baru pertama kali main di Yongki Show sih, cuman kayak itu mereka muka lama yang mengisi hidup gue, tahu kisah-kisah kayak tak lekang oleh waktu tadi, mereka tahu semua tuh. Oh mereka, gitu. Dorang tahu semua tuh kan. Oh jadi dorang tahu juga ya. Nah jadi gue yang ajak mereka main musik, mereka yang ngajak gue ke dunia-dunia asmara-asmara begitu. Lu lihat lah mukanya nih, muka-muka. Dunia asmara gak tuh? Muka-muka PK semua nih, penjahat kelamin. Kenalin Yong yang main yang. Siapa on flute, please welcome James Raharja. Nah, ini James, yang punya jasa Raharja ya. Yang punya jasa Raharja, amin. Ini yang main kahon nih, mukanya diem-diem aja. Baru potong rambut deh, baru potong rambut, PK agak juga, ganteng, PK ganteng, nih, PK kupret nih. Ya. Syaku Haji. Yeah. Eh, lu nunduk-nunduk gitu kayak nunduk-nunduk depan cewek, lu kayaknya lu tadi, ya, barusan ya. Oh iya, bagus ya. Sekarang yang paling muda di sini, paling muda. Lu kayak kena dia juga tadi kan di backstage ya kayak. Oh, ini legend tapi muda. Muda. Legend muda ya. Legend tapi muda. Gini. Iya. Muka tua, tapi bawah perut muda terus kan. Memang tak lekang juga lain ya. Dia memang lain, memang perut lain. Perut tua muda. Iya. Persembahan kasih. Siapa Yong? Thomas Budiando Yong. Nih legend nih. Legend ini nih. Sahabat gue satu lagi yang terakhir nih, yang juga bantuin gue di Yongki Show ya, kita bersahabat bareng. Dan ini bang, gue tahu banget bang kisah cintanya gitu. Kadang-kadang gue juga bikin lagu dari kisah percintaannya, karena dia ini banget bang. Oh, dia mampu sering, dia mampu sering membuat curhatkan lu ya. Iya. Tapi gila bang, tiap hari ganti mulu bang, ganti bajunya, ganti dia peternakan berarti nih, dia peternakan, dia sahabat breeder. Sahabat baik gue dari all the way from Cikarang, Christian Benedict on bass. Kita sikat lagunya yang sikat tadi medley tadi. Ini gimana nih, gue atau kabar yang nyanyi nih? Lo pertama dulu, nanti gue sambung refnya. Gue nyanyi nih. Iya dong. Gue nyanyi. Lagi, kan di episode ini kan lo jarang nyanyi. Begini harus nyanyi, nyanyi dong. Nyanyi mulu lo. Iya dong. Iya. Iya kan? Oke. Sekalian lagu ini akan menjadi penutup perjumpaan kita. Thank you sekali lagi. Bye-bye. Terima kasih Yongki Show ya. Yongki Show. Sukses buat apa yang dikerjakan. Amin. Dari amin. Musik. Amin. Dari yang mau hidup-hidup parlemen. Amin. Sampai. Tapi jangan kebanyakan laler ya. Oh jangan. Jangan kebanyakan laler. Nanti kalau kebanyakan laler datang kumbang. Datang kumbang. Sukses selalu. Sekali lagi thank you MW Studio. Thank you. Thank you all cameraman. Thank you Hera. Thank you abang yang kamu disebut namanya sampai hari ini. Terima kasih sekali. Dan kawan-kawan saksikan terus Yongki Show. Saksikan terus Yongki Show di YouTube lewat platform, lewat laptop, handphone atau kemanapun Anda yang bisa Anda cari program ini ya. Sehat dan sukses selalu. And now please welcome Badawi tak lekang oleh waktu mashup with Melamarmu. Seputih cinta ini ingin kulukiskan di dasar hatiku. Kesetiaan janjiku untuk pertahankan kasihku padamu. Bukalah mata hati, ku masih cumbui bayang dirimu di dalam mimpi.
mimpi yang mungkin takkan pernah. Bawamu, please welcome badai. Dirimu di hatiku tak lekang oleh waktu, meski kau bukan milikku. Intan bermata yang tak pudar tetap bersinar mengusik kesepian.